Halo teman-teman, selamat datang kembali di Avan Hakajam. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya telah mengupload video bagaimana cara mengatasi PC ataupun laptop yang lemot. Nah, di situ dijelaskan bagaimana cara mengoptimalkan kinerja dari PC ataupun laptop sehingga tidak menjadi lemot ataupun lambat. Di situ saya memanfaatkan fitur-fitur yang sudah tersedia dan juga memang bawaan dari Windows. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial bagaimana cara mengoptimalkan kinerja dari PC atau laptop dengan menggunakan sebuah software. Software itu bernama CCleaner. Apa itu CCleaner dan apa kegunaannya? Simak terus video saya ini sampai selesai. Oke teman-teman, let's carry on. Oke teman-teman, jadi CCleaner ini adalah sebuah software yang sah untuk digunakan di dalam sistem operasi baik Windows maupun macOS. Dan software ini juga bisa digunakan di Android. Bagaimana cara menggunakannya dan apa saja gunanya? Langsung saja terlebih dahulu kita install software ini ke dalam PC ataupun laptop kita. Buka browser kalian, ketikkan CCleaner. Nah, di sini ada dua versi ya. Versi yang gratis dan juga versi yang berbayar. Saat ini saya pilih versi yang free karena menurut saya itu sudah cukup untuk mengoptimalkan kinerja dari PC ataupun laptop kita. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, klik saja. Klik install. Nah, ini versi CCleaner-nya yaitu CCleaner V5.85. Pilih Run CCleaner. Selanjutnya pilih continue. Start CCleaner. Oke, ini teman-teman ya tampilan dari software CCleaner. Di sini terlihat saya menggunakan sistem operasi Windows 10 64 bit ya. Nah, ini speknya. Nah, ini fitur yang pertama adalah Help Check. Nah, ini biarkan saja. Nanti kita akan close karena saya menggunakan browser Chrome ya. Nah, nanti di sini juga akan dibersihkan. Klik close dan unlock. Fitur ini akan memeriksa ya kesehatan dari PC dan juga laptop kita, apakah sedang dalam kondisi baik atau
atau sedang tidak baik. Kita tunggu proses tape-nya sampai selesai. Nah, ternyata di sini UPC feels under the weather. Nah, ini istilahnya laptop saya ini sedang dalam keadaan tidak baik ya, sedang tidak enak badan. Langsung saja kita klik make it better. Nah, ini your PC is feeling good now. Artinya di sini PC kita sudah menjadi baik ya. Tadi ada 8467 trackers sudah dihapus. Ada 1036 MB dari file-file sampah yang sudah dihapus. Fitur selanjutnya yaitu custom clean. Nah, ini akan membersihkan cache ataupun cookies ya di browser yang kita gunakan. Di sini ada Microsoft Edge, bawahnya Windows ya. Kita bisa klik yang mana yang mau kita hapus. Ini aplikasinya, nah ini yang browser Mozilla, Google Chrome, dan juga yang lainnya. Di sini yang mana yang dihapus, tinggal di kontak. Lalu kita klik analyze. Pilih continue,
Ya, sudah berhasil dibersihkan, sudah komplit. Selanjutnya adalah feature dari driver API tadi. Kita klik continue. Lalu pilih yang is updating save. Klik lagi. Pilih yang scan your driver. Di sini akan mengecek driver-driver yang sudah update. Yang drivernya ini emang harus perlu diupdate. Ini driver-drivernya ada ditemukan, harus diupdate. Kalau kita ingin mengupdate-nya, bisa saja yang update all. Ya, langsung kita masuk ke feature registry. Nah, di feature ini akan memperbaiki masalah yang terjadi di registrinya. Langsung kita klik scan for issues. Nah, ini muncul ya masalah yang terjadi di registry. Selanjutnya pilih yang review selected issues. Pilih yang no. Lalu fix all selected issues. Lalu close. Nah, ini sudah diperbaiki. Yang selanjutnya ada tools ya. Di sini ada uninstall. Di sini kita bisa uninstall program-program yang tidak digunakan, yang mau teman-teman uninstall. Bisa uninstall atau repair, rename maupun delete. Lalu ada software updater. Nah, ini ditemukan yang harus diupdate VLC dan juga VLC. Kalau diupdate klik aja update all. Ada startup. Nah, saat ini yang akan berjalan saat kita memulai Windows ya, kita bisa meng-disable-nya atau meng-enable-nya. Ada browser plugins, disk analyzer, duplicate finder. Duplicate finder itu akan mencari ya file-file yang duplikat. Nah, ya, kalau ditemukan ada yang duplikat, bisa kita hapus salah satu. Itu bisa mengurangi memori dari
pemakaian di PC atau laptop kita. Ini sistem restore, merestore kembali ya sistem kita di waktu yang telah kita buat. Ini di 17 September. Jadi kita, kalau kita pilih restore ini, sistem akan dikembalikan di kondisi pada tanggal 17 September. Selanjutnya driver. Nah, selanjutnya adalah option. Nah, ini kita pakai yang terakhir nih. Di sini bapak bisa mengupgrade ke yang berbayar, ke yang pro. Nah, sebenarnya yang harus teman-teman rutin lakukan yaitu yang selama ini saya lakukan adalah mulai healthy check, custom clean, dan juga registry. Oke teman-teman, itu adalah si cleaner dan juga kegunaannya. Teman-teman bisa gunakan untuk mengoptimalkan kinerja dari PC ataupun laptop teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharing sebanyak-banyaknya untuk mensupport channel saya bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih nantinya memberikan tutorial-tutorial bermanfaat. Oke teman-teman, see you next time.